Sebenarnya bila saya semak daripada data bagi tadi, tertua ni saya ingat lebih daripada 30 projek flat awam lah. Seperti saya beritahu sebelum ni, dalam kereta JB yang melibatkan 4 PBT ni ada lebih 100 flat awam. Ni kawasan ni adalah salah satu daripada 100 flat awam. Jadi dah sampai masanya di peringkat kita, di peringkat kerajaan, kena membantu jawatankuasa penduduk ni. Mereka tidak dapat memungut fee maintenance bulanan. Itu isu di peringkat flat awam ni. Maksudnya dia lantik pengerusi, dia tubuh jawatankuasa penduduk dan dia putuskan berapa banyak nak bayar. Macam kat sini RM20, tetapi 85% tak bayar. Jadi akhirnya kerja-kerja pembaikan, kerja-kerja lampu dan sebagainya terkendala lah. Ini bukan berlaku di sini saja, di kebanyakan tempat. Tetapi ada juga GMC penduduk yang bagus-bagus lah. Maksudnya collection dia sampai 70-80%. Jadi dah sampai masa dengan titah diri yang mahal tuanku, kita kena start tengok flat-flat awam ni. Pasal flat awam ni peruntukannya sangat besar. Contoh di Saujana, insyaAllah Saujana ni dekat 2,000 lebih penghuni. Di sana di peringkat kerajaan negeri telah memperuntukkan lebih 13 juta dan kerjanya akan bermula bulan hadapan lah. Itu juga di EDL ni 21 juta. Itu satu flat awam saja. Jadi maksudnya untuk selesaikan isu-isu flat awam ni, dia bukan cerita 100-200 ribu punya peruntukan, tetapi melibatkan peruntukan belas juta. Tapi sebab tu di peringkat YB Menteri semalam kita ada usulkan di peringkat pertemuan bahawa di peringkat kerajaan persekutuan mesti allocatekan bajet untuk flat-flat awam yang tua-tua, yang berusia ni lah, yang berusia 40 tahun, kena dia bagi peruntukan khas untuk ganti bumbung, cat semula dan sebagainya untuk kebajikan khasnya rakyat, di bukan saja di Johor lah, saya ingat di seluruh negeri. Total ada 100. 4 PBT ni saja ada 100. Daripada jumlah tu, tu berapa banyak, berapa peratus yang dikategorikan Sultan sebagai uzur dan buruk? Itu saya lebih kena, separuh ke? Mungkin saya boleh cakap macam tu. Tapi malangnya apa yang berlaku saya ingat, lebih daripada 70% flat awam jawatankuasa penduduk ni tidak dapat menerima bayaran secukupnya lah. Ada yang macam kawasan ni sampai 15% sebulan baru dapat. Macam mana kontraktor nak run, ada apa, nak improve the facility lah.